makanan apa yang harus dikonsumsi ya, setahu saya sih ya, orang gunung itu kan butuh energi cepat ya. Salah satu yang saya sarankan ya madu. Madu ketika naik gunung itu ya bawa aja terus madu. Karena madu tuh dia cepat sekali memberikan energi buat badan kita. Ya. Caranya gimana? Selain minum madu kayak begini biasa gitu kan, teman-teman bisa juga minum madu ini dengan cara Anda ambil tangan Anda, celupin sini terus taruh di bawah lidah. Kayak orang minum obat dah jantung gitu. Itu cepat juga penyerapannya. Ya, jadi taruh di bawah lidah. Jadi kalau lagi lemes, lagi apa, lidahnya dibuka, lalu taruh madunya di situ sampai dia keserap. Ya, orang-orang yang stroke juga bisa dipakai itu pola itu. Gitu. Protein juga perlu ya, protein. Kalau serat saya agak kurang sarankan, sebab nanti kalau seratnya tinggi dia kan gampang BAB kan. Di gunung kan susah BAB-nya. Dan saya sudah merasakan susahnya BAB di gunung. Kayak kucing mencari tempat yang gelap. Nah, gitulah masa dibahas. Apalagi?